shares, they are the super voting shares. They are owned by the Glazer family. I think Ratcliffe already has a deal with them to buy those shares. Buying the A shares, which are listed on the New York Stock Exchange, is a little bit more complicated because he has to put in a formal offer. The intrigue again for Manchester United. Wow! Old Trafford. Raksasa Inggris Manchester United siap melakukan perubahan besar-besaran setelah masuknya Sir Jim Ratcliffe. Miliarder Inggris itu baru saja membeli 25% saham tim Setan Merah. Kedatangan Ratcliffe dipastikan akan memicu perubahan besar di MU. Pengusaha Inggris itu ingin merombak operasional olahraga di klub yang berbasis di Stadion Old Trafford itu. Susunan skuad MU diyakini bakal mengalami perubahan besar di musim panas mendatang atau juga bisa dimulai pada musim dingin Januari 2024 ini. Empat pemain baru masuk dalam incaran untuk digaet. Sang bos perusahaan Ineos dan para orang kepercayaannya sudah mulai mengamati keadaan di Old Trafford dengan klub yang mengalami musim terburuk mereka dalam beberapa dekade. Erik ten Hag masih belum dapat membawa MU ke dalam tren ideal. Kira-kira siapa saja ya pemain yang akan didatangkan MU di awal era Sir Jim Ratcliffe? Nama pertama adalah Michael Olise. Michael Olise moncer bersama Crystal Palace dan menjadi algojo terbaik dari bola mati. Olise diincar oleh banyak tim, bahkan rival MU, Chelsea, sangat tertarik mendapatkan tanda tangannya. Olise baru-baru ini menandatangani kontrak baru, tetapi klausul pelepasan akan berlaku pada musim panas ini yang akan membuatnya siap tersedia. Kemampuannya di sektor sayap akan menjadi kekuatan karena pemain berusia 22 tahun itu mencetak 5 gol dalam 9 pertandingannya musim ini. Ratcliffe dinilai menginginkan gelandang Crystal Palace, Michael Olise, sebagai pembelian pertamanya di musim panas 2024. Pemuda 22 tahun itu membuat Ratcliffe kesengsem setelah tampil begitu cemerlang bersama Palace. Kemudian lini belakang MU juga ikut mendapatkan sorotan dengan banyak gol yang masuk. Harry Maguire bukanlah pemeran utama di sektor belakang MU, sementara Lisandro Martinez perlu kembali ke performa terbaik karena dalam pemulihan cedera. Itu akan membuat Jean-Claire Todibo menjadi tawaran yang menarik dan dia saat ini bermain untuk Nice, tim lain yang dimiliki oleh Ratcliffe. Hal ini akan membantu kesepakatan apapun. Todibo telah menarik perhatian beberapa tim top Eropa dan terlihat siap untuk Liga Inggris. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jean-Claire Todibo masih belum mati. Setan Merah diklaim masih terdepan untuk mendapatkan jasa back niche tersebut. Nama Todibo beberapa bulan terakhir memang ramai dikaitkan dengan Manchester United. Sang back disebut-sebut menjadi pemain yang ingin diboyong oleh Erik ten Hag untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dan yang terakhir ada nama Joshua Kimmich. Gelandang serba bisa Bayern München Joshua Kimmich punya kans besar untuk hijrah ke MU. Hubungannya dengan pelatih Thomas Tuchel sedang renggang. Perihal posisi terbaiknya dalam bermain dan kontraknya tinggal 18 bulan saja. Dia akan membawa segudang pengalaman juara dari Bayern München.
pengalaman permainan Kimmich yang terbaik dan meskipun ukurannya kurang, keterampilan teknisnya membuatnya menjadi pemain reguler di salah satu tim dominan Eropa. Setan Merah disebut siap mengucurkan dana fantastis guna membekali tim besutan Erik ten Hag dan melepas pemain yang sekiranya tak diperlukan tim. Manchester United dinilai tengah mencoba memanfaatkan kondisi ruang ganti yang tidak akur antara Kimmich dengan para pemain The Bavarian. Get German Football News mengklaim jika hubungannya dengan beberapa pemain München tak harmonis. Hal tersebut membuat kabar kepergian dirinya lumayan terdengar. Dan Manchester United menjadi tim yang terdepan untuk mengincar tanda tangannya. Ketua Ineos yakni Sir Jim Ratcliffe ini telah menyelesaikan pembelian 25% saham klub senilai 1,25 miliar pound sterling pada malam Natal. Melihat timnya yang sedang mengalami penurunan performa, Sir Jim Ratcliffe diketahui langsung terbang menuju Manchester dengan jet pribadinya. Kalah 9 kali dari 20 laga dan finish di posisi terbawah grup Liga Champions, menjadi catatan kelam Manchester United di tahun 2023. Maka dari itu, Ratcliffe dengan Erik ten Hag mengadakan rapat beberapa hari yang lalu. Menurut Erik ten Hag, hasil dari pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang positif. Sangat positif menurut saya. Kami mengadakan pertemuan yang panjang, berjam-jam kami duduk bersama. Kita harus melihat apa yang bisa kita integrasikan. Kita harus bekerja. Mereka telah memberi saya beberapa ide. Kita punya perdebatan kita. Saya pikir kita akan bersatu. Ucap Ten Hag dikutip dari Mirror. Rencana Ten Hag dan Ratcliffe untuk membangun kembali skuad United pun berjalan cukup positif. Manchester United mulai aktif pada jendela transfer Januari 2024. Sokongan dana segar dari pemilik minoritas MU, Sir Jim Ratcliffe berharap dapat mengatasi keterpurukan tim berjuluk Setan Merah itu. Ten Hag menegaskan ada obrolan yang panjang dengan Ratcliffe. Kini mantan juru taktik Ajax itu tak sabar untuk berkolaborasi dengan Ratcliffe. Gimana tuh, Bobo?